Saya datang ke sini mulai hari Senin kemarin. Mulai pagi sampai malam ikut tahlil bersama mendoakan. Ya, rencananya saya mau datang lagi ya takziah sekalian ikut tahlil di sini untuk gimana ya, solidaritas saja. Harapan saya kasus apa perkembangan apa tragedi Kanjuruhan ini moga-moga yang terakhir kalinya, kedepannya supaya nggak ada lagi tragedi korban-korban yang lain.